الاسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وسيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سلام عليكم صائمين صائمات دمانا بن برادة Alhamdulillah seluruh curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua selaku hambanya sampai detik ini telah mengantarkan kita khususnya dalam perjalanan waktu ke 10 hari di penghujung Ramadan 1445 Hijrah. Nikmat yang istimewa, keberkahan yang begitu agung tak terasa telah kita lewati setidaknya kurang lebih 20 hari berjalan selama Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, dan mengantarkan kita pada perubahan terbaik dalam berkehidupan. Teman-teman, di 10 hari terakhir Ramadan adalah puncak dari segala perjalanan ibadah kita di bulan mulia ini. Sekaligus akan mengantarkan kita pada keistimewaan yang tidak biasa, pada keagungan yang begitu menggetarkan kepada jiwa, dan mendatangkan peluang yang begitu dahsyat yang boleh jadi tidak ditemukan di waktu-waktu lainnya. Terekam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yang tersambung sanadnya pada ibunda kita yang sangat mulia, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha didokumentasikan riwayat ini oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 2024 Saidah Aisyah menyampaikan aw kamaqalat idza dakhala al-'ashru min ramadhan di riwayat lain idza dakhalat ashru jika telah tiba 10 hari terakhir di bulan ramadhan syadda an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mi'zarahu Wa ahyalaynahu wa Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan beliau mengencangkan sarungnya, kemudian beliau menghidupkan malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya. Tafsir ulama, terutama para pakar hadis dari tiga kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, memberikan satu kesimpulan bahwa ada yang istimewa di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sampai Nabi mengencangkan sarungnya. Ini gambaran dari dua hal. Yang pertama adalah mengencangkan sarung itu satu kinayah dalam bahasa Arab untuk menunjukkan menepikan pergaulan dengan istri dalam hal hubungan biologis. Karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin diburu. Saking pentingnya hubungan biologis dengan istri pun ditepikan terlebih dahulu untuk mengejar sesuatu yang sangat istimewa ini. Ini juga menggambarkan bagian kedua sesuatu yang disimbolkan dengan pengencangan sarung yang biasa digunakan untuk beraktivitas ibadah menunjukkan peningkatan ibadah yang lebih dari sebelum-sebelumnya kuatkan lagi kencangkan ikat pinggang itu artinya kita menyiapkan sesuatu pada sesuatu yang penting yang ingin kita tambah durasinya tambah kualitasnya tambah kuantitasnya maka ketika Nabi disebutkan mengencangkan sarungnya, ini menunjukkan bahwa beliau ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya dalam rangka pendekatan lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sepuluh hari terakhir. Lalu ahyalainahu, beliau menghidupkan malamnya. Malam dihidupkan keterangan para periwayat menunjukkan bahwa satu peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghidupkan malam bisa berarti menghidupkan dengan sholat, ada tambahan yang kelak kita bisa bahas di pertemuan yang lain tentang kebolehannya menunaikan sholat malam setelah sholat tarawih. Secara teknis kita akan bahas di pertemuan sesi yang lain. Bila ditutup dengan witir bagaimana teknis malamnya, bila witir diakhirkan bagaimana teknis pembaginya. Secara singkatnya, Nabi menghidupkan malam-malam di akhir Ramadan ini dengan ibadah, dengan ketaatan. Boleh jadi dengan tilawah Al-Quran karena hadis-hadis mengungkap satu rahasia bahwa Nabi SAW, setiap malam Ramadan, didatangi oleh malaikat Jibril. Dibimbing untuk tadarus, bisa membaca, bisa mengkaji, bisa juga dibimbing untuk pemahaman makna. Ini menunjukkan malamnya hidup. Dan beliau membangunkan keluarganya. Beliau menginginkan tidak hanya sebagai pribadi yang soleh, tapi juga memberikan keteladanan pada umatnya. Keluarganya dibangunkan, dihidupkan dan diarahkan untuk meningkatkan giat rutinitas di malam-malam Ramadan. Para pakar merinci yang dimaksud membangunkan keluarga ini adalah mengarahkan mereka untuk meningkatkan sholat di malam-malam Ramadan. Pertanyaannya teman-teman, apa yang menjadikan kegiatan ini begitu kuat dilakukan? Motivasi apa yang menjadikan Nabi SAW memberikan contoh langsung kepada kita dengan mempraktekkan hidupnya malam-malam 10 terakhir Ramadan? hidupnya hari-hari 10 terakhir Ramadan. Tiada lain para ulama menyimpulkan bahwa terdapat keistimewaan yang kiranya belum tentu didapatkan di 10 hari pertama, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan itu. Apa yang bisa diraih di 10 hari terakhir ini? Beberapa ulama merinci keterangan yang disambungkan pada riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah yang pertama, peluang yang sangat besar untuk mendapatkan malam al-Qadar. Malam Al-Qadar tentu kuasa Allah untuk menurunkannya. Bisa di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau bahkan akhir Ramadan. Namun kebiasaan yang berlangsung pada kehidupan Nabi SAW, salah satu riwayat sering menunjukkan bahwa kedatangan malam Al-Qadar seringkali terjadi di akhir-akhir Ramadan. Tepatnya di antara 10 malam-malam akhir Ramadan. Sehingga beberapa riwayat pernah menunjukkan ada yang menyimpulkan pernah terjadi malam 27, ada yang menyimpulkan pernah terjadi malam 23, sehingga dari untayan riwayat ini ada yang bahkan memburu malam-malam ganjilnya. Sekalipun kuasa Allah bisa mendatangkan di malam genapnya, ganjil bisa, genap bisa. Artinya 10 malam terakhir Ramadan begitu istimewa. Saat seseorang mendapati malam Al-Qadar itu, artinya ia mendapatkan anugerah tak terkira, semua kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk ibadah dilipat gandakan sampai dengan lebih dari seribu bulan. Bila seribu bulan saja kita konversi, setidaknya ada 85 tahun, maka sekali baca Al-Quran, satu huruf nilainya sama dengan 85 tahun kita membacakan itu. Nun, baru nun saja, dapat pahala baca nun selama lebih dari 85 tahun. Maka bagaimana dengan orang yang sholat sunnah? Bagaimana dengan orang yang istighfar? Bagaimana dengan orang yang berdoa? Kualitasnya semakin menjadi luar biasa. Sepuluh malam terakhir adalah puncak dari pembuktian semua hasil ibadah kita di sepuluh hari pertama dan sepuluh hari kedua. Saya sering gambarkan kalau orang sudah merasakan nikmatnya satu makanan, tentu dia akan berburu lebih kuat lagi tentang makanan itu. Kalaupun kita kasih contoh yang sederhana, sepuluh hari pertama diberi kerupuk. 10 hari kedua diberi kerupuk. Begitu masuk 10 hari ketiga, bukankah kita sudah menunggu kerupuknya? Apalagi kalau menunya begitu lezat. Maka orang-orang yang menikmati 10 hari pertama, 10 hari kedua, dia akan semakin mengencangkan ikat pinggangnya untuk menghidupkan 10 hari terakhir karena ini puncak Ramadan. Belum tentu bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena itulah kemudian 10 hari terakhir ini adalah puncaknya kita berdoa. Optimalkan, boleh jadi itu menjadi puncak dari jawaban, puncak kita bertobat, dan puncak kita menunjukkan kesungguhan kepada Allah saat sebagian orang-orang yang bahkan mengatakan beriman sedang disibukkan oleh urusan dunianya. Betapa sebagian sudah berpikir tentang mudik, tidak salah, sah-sah saja, dan boleh jadi kita berhormat di perjalanan mereka mengisi dengan tilawah, mengisi dengan ibadah. Alhamdulillah, sebagian masih sibuk dengan berdagang mengejar setoran, mengejar THR, mengejar pembagian, bahkan mengejar untuk target Lebaran. Berapa omset yang harus didapatkan? Di saat orang mengejar omset dunia, ada orang yang berpikir investasi mengejar omset akhirat. Maka dia tukar dunianya untuk mengejar akhiratnya, dan itu luar biasa. Pada saat itu bisa kita lakukan, maka rahmat Allah lah turun dengan lebih luas di situ pertaruhan antara akhirat kita yang meninggalkan sementara kegiatan dunia atau kita tarik dunia menuju akhirat itulah yang berpeluang besar menghadirkan rahmat Allah sehingga mampu membebaskan kita dari ancaman neraka itu sebabnya 10 hari terakhir sebagian ulama berkomentar sebagian ulama berkomentar bahwa ini potensi besar untuk membebaskan kita dari jeratan neraka itkum minan nar pada 10 hari pertama rahmat begitu banyak Sepuluh hari kedua, maghfirah, peluang ampunan, kesungguhan ditunjukkan. Maka sepuluh hari ketiga adalah fokus peningkatan, pendekatan kepada Allah. Sehingga kita bisa mampu meningkatkan diri dengan berpeluang besar mendapatkan rahmat Allah yang membebaskan kita dari ancaman dan jeratan mereka. Saudara, Allah memberikan kesempatan pada kita berulang tahun berulang waktu datangnya Ramadan mungkin yang sebelumnya belum optimal. Sebelumnya lagi belum bisa maksimal. Jika Allah sudah berikan berulang selama hidup sampai detik ini belum mampu kita manfaatkan. Berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan untuk bisa mengoptimalkan diri kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 10 hari terakhir ini kita mendapatkan keistimewaannya, kita meraih peluangnya, dapat malam al-Qadar, dapat ampunan dari Allah, terkabul doa kita dan diberikan oleh Allah kebahagiaan untuk kembali kepada fitrah menyongsong Idul Fitri yang lebih baik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa, negara kita, dan khususnya umat Islam di dunia ini dan kehidupan berperikemanusiaan dalam skala yang lebih luas. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul al alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana da alhamdulillahi rabbil al alamin. هذه هدايات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي والإسلام الله